Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syukran lillah. Syahadu la ilaha illallah wa la syarika lah wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Manusia itu merindukan akan masuk surga, tapi ternyata surga pun bisa merindukan kita sesuai dengan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmizi bahwa surga itu merindukan orang-orang yang pertama, yaitu orang yang senantiasa membaca Quran. Yang kedua, orang yang menjaga lisannya dari perkataan-perkataan buruk. Yang ketiga, yaitu orang yang memberikan makan pada yang lapar. Dan yang keempat adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Untuk itu, mudah-mudahan kita termasuk orang yang dirindukan surga karena di bulan Ramadan ini kita senantiasa membaca Al-Quran setiap harinya. Bahkan diusahakan bisa khatam dalam satu bulan ini satu atau dua kali. Kemudian yang kedua, yaitu kita menjaga lisan kita karena kita takut amalan atau pahala puasa kita batal. Yang ketiga, mungkin kita memberikan orang yang lapar, diantaranya memberikan makan kepada orang yang berbuka puasa. Dan yang keempat, ya kita sendiri di bulan Ramadan ini berpuasa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dirindukan surga. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.